Mak. Mak kan Rara gak ketok Rara. Selamat pagi. Muka bantal semua ini baru bangun tidur. Ya Allah, baru bangun tidur. Ini tadi kita habis ngapain? Ke pasar. Berburu jajanan legend. Alhamdulillah akhirnya dapet ya ketan. Sama. Ketan hor. Apa ini horok-horok ketan ya, horok-horok. Sama cenil, klepon, lopes. Akhirnya dapet juga. Jadi inilah menu sarapan kita hari ini. Emangnya nggak apa-apa ya sarapan-sarapan? Nggak apa-apa. Ini kan apa ya, kalau orang dulu tuh biasanya kayak gini, kalau pagi-pagi kopi sama makan kayak gini. Sebelum makan nasi, bisa makan nasinya nanti masih jam 10 gitu. Ya itu kebiasaan orang di sini, apalagi yang orang yang udah sepuh-sepuh. Oke, kita mau cobain. Ini orangnya jual dari zaman Noma masih kecil tuh. Huh? Iya. Makanya tadi harus ke pasar pagi-pagi, kita tadi berangkat jam 5 biar dapet ini gitu. Ini sendok nyemul.
Ya, kita mau sarapan ketan horok-horok lupis cendil klepon. Oke, sebelum makan kita berdoa. Berdoa mulai. Kembul mau yang mana? Itu. Ini ya kalau makan makan lopes itu pelan-pelan. Ini apa? Makan ininya nih, cendil ini pelan-pelan dia biar enggak kelolot. Gitu. Terus ini tampilannya tadi kan udah di-shake ya. Saya pakai gula karena saya belum manis. Iya, ketan horok-horoknya Rara pakai gula. Kalau saya enggak, soalnya saya enggak suka yang ada gula. Kecir kalau di sini nyebutnya. Iya, kecir. Mbak, kamu enggak kelihatan, Bara. Nah. Kecil. Oke, kita nyicipin yang mana dulu, Kak? Kita sama-sama ini dulu ya. Oke, aku mau nyicipin klepon. Aku mau nyicipin. Ini yang namanya klepon. Klepon yang sempat viral katanya apa? Jajanan non-Islami. Ya Allah, kasih. Iya, Pak sih. Iya, dulu di sosmed tuh dia sempat viral. Ini semua jajanan khas Jawa semua. Adik nyobain yang mana? Lo ben. Jadi Rara nyobain lopes itu namanya, ya, bukan lapis. Apa Gembul nyobain cenil dan Kurayui nyobain klepon. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh dari aku masih kecil udah jualan. Sampai aku udah tua ini masih jualan orangnya. Cuman ya itu harus pagi-pagi. Soalnya pukul 5:30 udah habis. Udah suka. Kalau makanan legend tuh gitu ya. Banyak pelanggan. Sekarang horok-horok. Ini horok-horoknya. Bentar. Loh, kok gak ada gulanya punya lu? Maksudnya kak katitan gula. Gulanya dek ketan nih. Enggak ya. Gula dari kelapa. Gulinya dari parutan kelapa. Terus ini enak itu. Horok-horoknya juga gak terlalu manis gitu ya. Enak. Enak. Akhirnya ini kayak orang ngidam keturutan loh. Dibelain jam 5 pagi ke pasar. Oh. Pelan nakku. Ini ah. Ambilin air putih. Pelan-pelan, soalnya ada parutan kelapanya. Tidak sia-sia. Dulu pernah kan ya. Datang 5:30. Udah habis. Udah habis. Malah ini tadi mau nyari yang kayak yang jajanan kayak kocur gitu, orangnya nggak jualan. Mungkin di next video nanti ya, kita berburu kocur dan kawan-kawan. Kocur ongol-ongol dan kawan-kawan. Oke, lanjut makan. Sekarang kita cobain ketannya. Ketannya. Yang pakai gula. Ketannya tuh apa ya? Enggak keras itu, lembut. Cuman kurang asin aja kalau buat saya. Maklum ini pecinta asin. Ini sama bubuknya yang tanpa gula. Itu enggak suka kalau bubuknya ada gulanya, enak banget. Sarapan ala wong Jawa. Aku juga mau nyicipin cendilnya. Kalau makan ini harus pelan-pelan soalnya kenyal-kenyal bisa keloloten kalau bahasa orang Jawa. Mau ngomong kelopannya ya? Enak. Semua? Enak. Dan lanjut ke lopes. Lopes ini bukan lapis ya, bentuknya segitiga. Segitiga kayak gini. Rasa rindu makanan zaman dulu, zaman kecil dulu, zaman TK SD keturutan. Alhamdulillah.
Udah gitu dong, yuk lanjut makan yuk. Yuk lanjut makan yuk. Gimana rasanya kalau ketan di mix sama horok-horok? Ini mix nih, ketannya nempel ke horok-horok. Horok-horok yang namanya yuk. Horok-horok ya. Gak tau kalau di tempat teman-teman namanya apa. Kalau di sini namanya horok-horok. Kalau ketan dicampur horok-horok jadinya manis, gurih, asin. Masih anget-anget pula ini. Nikmatnya dia sekarang. Ini banyak sekali ya. Kita sarapannya cukup ini. Kalau horok-horok tuh dari tepung beras yuk. Kasihnya. Ya udah, kita mau lanjut makan pelan-pelan ya, soalnya ini porsinya kan banyak banget. Kita mau lanjut makan pelan-pelan. Jangan lupa Terima kasih yang udah mengikuti perjalanan kita hari ini, mulai dari kita ke pasar berburu ketan, horok-horok, cenil, lopes dan klepon sampai kita makan ini ya. Kita mau lanjut sarapan pelan-pelan dulu. Kamu mau mater, thank you. Bye.